dia nak jadi super sub ataupun sekadar menjadi pemain simpanan saja. Cross yang baik, terjahan yang baik. Kita lihat bagaimana satu antaranya cukup baik, tetapi Rasul bertindak lebih pantas dari Syukur Yusof. Ya. Menyedari Rasul berada dalam kedudukan yang selesa, di depannya tidak ada pertahanan yang menghalang untuk beliau melakukan pintasan di hadapan pintu gol ataupun di depan penjaga gol pasukan.